semuanya. Mudah-mudahan sama teman-teman Dayana ketemu lagi kita sama channel Dayana ya. Oke, salam sehat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Salam olahraga dari Dayana. Hari ini kita senam kegel ya. Kita senam kegel untuk khusus untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan. Oke, kita ini nanti senam buat ibu-ibu kita yang sudah melahirkan ya. Nah, ini sangat penting dan sangat bermanfaat ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang sudah support saya, terima kasih banyak. Untuk yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya supaya selalu tahu update terbaru dari saya. Kita senang bersama-sama, kita olahraga bersama-sama, tentunya sehat hidup bersama-sama. Oke, kali ini kita senamnya kegel ya, kita kegel khusus untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan. Oke, kita dapat kita nyampe. Untuk gerakan pertamanya, kaki kita buka ya, selebar bahu kita gini. Tangan kita buka. Terus kita miring-miring ya, kita gerakan miring. Oke. Ini bisa kita lakukan 20 kali. Kita lanjut untuk gerakan keduanya. Untuk gerakan kedua, tangan kita turunin, kaki masih dengan posisi terbuka, dan kita buka tutup ya kakinya, pahanya kita buka tutup ya. Ini juga sama, bisa dilakukan 20 kali. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Gerakan berikutnya kakinya satu kita lurus, satu kita tekuk ya, tekuk. Kita piringin ke kanan dan tangan tetap posisi terbuka. Oke. Kita tahan beberapa detik. Oke. Kemudian kita ganti kaki kanan. Kita tahan beberapa detik ya. Sekarang posisi kembali ya, kaki kita tekuk. Seperti biasa kita angkat ya. Saat kita mengangkat pantat, usahakan seperti kita menahan kencing ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Dua-duanya kita angkat ya. Oke, kita tahan. Lalu oke, kita ulangi gerakan tadi.
ketika pantat di atas, kita lakukan seperti kita nahan dingin ya. Untuk sekarang kita ulangi, kaki kita tutup rapat, tangan kita buka, kita ulangi lagi. Oke, kita tekuk lagi. Kita akan sudah. Oke. Kita turunkan. Sekarang kita gunakan botol air ya. Botol air ini kita taruh sini. Kita hinggit ya. Tangan kita buka. Pantat kita naik. Tahan ya. Botolnya dia tahan, jangan sampai jatuh ya. Oke, kita selesai ini. Kita kembalikan dulu botolnya. Kita lanjut gerakannya. Masih dengan posisi sama ya. Pantat kita angkat, kemudian lutut kita buka. Ya, lutut buka, tutup, turun. Pantat naik, lutut dibuka, kemudian tutup, turun lagi. Pantat kita angkat, lutut kita buka, tutup, turun lagi. Oke, okay. Kaki kita buka, telapak kaki ketemu telapak kaki ya.